Halo penonton Love Indonesia Budiman, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin. Laga perdana di Piala AFF 2020 Timnas Indonesia libas Kamboja. Timnas Indonesia menghadapi Kamboja dalam matchday Grup B Piala AFF 2020 di Bishan Stadium pada Kamis 9 Desember 2021. Di laga tersebut Timnas Indonesia berhasil melibas Kamboja. Selepas kick-off, Timnas Indonesia langsung mengambil inisiatif penguasaan bola. Sementara itu Kamboja mengandalkan kecepatan mereka demi mengimbangi permainan Indonesia. Usaha skuad Garuda untuk menciptakan gol cepat akhirnya terwujud saat pertandingan baru berjalan 4 menit. Sundulan Rahmat Irianto sukses melesat mulus ke dalam gawang usai menerima umpan sepak pojok dari Evan Dimas Darmono. Pada menit ke-17, Timnas Indonesia berhasil mengandakan keunggulan. Kali ini giliran Evan Dimas yang mencatatkan namanya di papan skor dengan tambahan kaki kanannya usai memaksimalkan umpan silang Pratama Arhan. Di menit ke-33, Timnas Kamboja semakin tertinggal setelah Rahmat Irianto mencetak gol lagi. Pemain Persebaya itu kembali mencetak gol lewat kepalanya dari umpan sepak pojok yang kali ini dikirimkan oleh Pratama Arhan. Tertinggal 3 gol ternyata tak menciutkan nyali Kamboja dalam usaha mereka membongkar pertahanan Indonesia. Di menit ke-37, Yuwe Safi sukses membobol gawang Indonesia dengan sundulannya usai menerima umpan sepak pojok Keos Sekopeng. Di sisi waktu yang ada pada babak pertama, kedua tim mulai saling berbalas serangan. Namun hingga peluit panjang tanda turun minum dibunyikan, tak ada lagi gol, Indonesia mampu mengamankan keunggulan 3-1. Usai jeda, Timnas Indonesia melakukan perubahan di susunan pemain dengan memasukkan Romero Magic dan Victor Igbonevo untuk menggantikan Irfan Jaya dan Ryuji Utomo. Sedangkan Kamboja juga meningkatkan intensitas serangan mereka. Usaha Timnas Indonesia untuk menambah keunggulan akhirnya terwujud pada menit ke-54. Menerima umpan terukur, Ricky Kambuaya, Romero Magic yang berdiri dalam posisi tepat sukses membuat kiper Kamboja harus memungut bola dari gawang untuk keempat kalinya. Namun 6 menit kemudian, Timnas Kamboja berhasil memperkecil kedudukan. Adalah Pragmoni Udom yang sukses menciptakan gol kedua Kamboja setelah eksekusi tendangan bebasnya tak bisa diantisipasi oleh kiper Timnas Indonesia Sahrul Trisna. Setelah itu Kamboja malah mulai menguasai jalannya permainan dengan tampil lebih menekan. Bahkan mereka sanggup mempunyai peluang berbahaya. Akan tetapi hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga, tak ada lagi gol yang tercipta. Timnas Indonesia sukses menutup pertandingan melawan Kamboja dengan kemenangan 4-2. Atas hasil ini Timnas Indonesia berada di urutan kedua klasemen sementara Grup B Piala AFF 2020 dengan koleksi 3 poin. Sedangkan Kamboja menempati posisi keempat dengan raihan tanpa poin. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.